Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatan wassalamun ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, berkat kesempatan kali ini kembali Al-Fakir hadir. Jangan bosan-bosan melihat wajahnya Al-Fakir. Al-Fakir sopo ya, tanya sendiri di WhatsApp. Mereview produk terbaru dari GSN baru saja selesai, baru rilis. Keren banget. Sarung kulitnya juga tebal, modelnya cakep. Ini jahitannya rapih dan pakai benang nilon. Plus di anyamnya itu disilang. Jadi sangat-sangat kuat dan rapih. Lengkap dengan cantolan ikat pinggang yang lega, yang gede. Masuk ini ikat pinggang kita. Plus di depan ini pakai cantolan, jadi aman kalau kita lari-lari. Ini bisa buat bolang, bisa buat fishing. Keren banget, jadi cakep. Di ikat pinggang kita pakai kaos sahabat GSN gitu ya, merah atau kuning, keren banget guys. Ke hutan, mancing, ke danau, ke pantai, keren. Kita lihat dalamnya ya. Yang lebih keren lagi, ini selain model bilahnya kekinian, nyentrik, matching, ini handle dari kayu sono keling yang diukir-ukir seperti mikarta. Saya sempat tertipu, saya lihat ini mikarta apa? Bukan, keren banget. Ternyata kayu, ya. Ini kayu sono keling. Tahu sendiri kayu sono keling itu kan galih ya, keras, jadi keras. Dipin 3 ngeplong, pakai kuningan yang gede, kuat. Mantep banget ini. Di belakang juga ada cantolannya kalau mau dijadikan aksesoris tali gitu misalkan. Modelnya juga keren, nyentrik, bener-bener ajib banget. Kita ukur material yang digunakan, ini baja spring steel, dan ini konstruksinya full tang ya, belum saya sampaikan, ini full tang. Jadi yang kita pegang ini sudah bilahnya, dan ukurannya juga lega, ini tidak terlalu gede juga tidak terlalu kecil. Panjang bilahnya saja kita ukur, ini 25,3, terlebar di pangkal 4 cm menipis, ini tengah ini 4 cm, ketebalannya 4 mili. Keren banget buat ngebolang. Kita coba tes performanya. Mantep guys, tajamnya ini udah benar-benar renyah, gurih tajamnya. Siap untuk menemani kita ngebolang fishing atau memancing. Mantep banget. Kalau untuk tebas-tebas saya kira sebaiknya yang dahan-dahan basah bisa ini. Tapi kalau untuk dahan kering, ranting kering, apalagi bambu, tidak mampu. Bevelnya terlalu tipis. Oke. Cukupan lah tajamnya ini, cukup kalau untuk sekedar fishing, menemani, melengkapi ya, kebutuhan, melengkapi penampilan, cukuplah. Di kresek jualnya udah halus dia. Makin sulit. Oke. Cukup untuk tes ketajamannya. Yang jelas ini keren, nyentrik, unik. Sebagai alternatif lah daripada beli yang mahal-mahal. Sarungnya juga cakep. Dari sarung kulit. Cetek. Udah aman. Demikian review singkatnya, udah sisa-sisa tenaga ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.